Ten Killer. Oké, tot 2.1.1. Perlawanan minggu kedua, hari kedua, match kedua, game yang kedua. Selangor dan Jaya menetap sudah. Jadi siapakah bakal mendapatkan mati kedua sama-sama kita saksikan perlawanan Cicin Porto. Pasca Selangor dan Jaya akan mendapatkan kemenangan bersih 2-0. Wow, timbullah babi dia. Jadi kau kena bantu saya guys, donation social bus. Barulah saya boleh beli PC baru, tak perlu tukar kualiti dia. Dan kalau korang nak dapatkan skin Star Wars, jangan lupa untuk PM Facebook page saya guys. Kita menjual skin Star Wars RM200 via gift guys. Siapa nak dapatkan boleh PM Facebook page saya guys. Jangan lupa dapatkan skin Star Wars terbaru RM200. Adakah ini yang akan memenangkan mereka mendapatkan mata si manakala Selangor Giant kali ini drafting yang macam terkeluar bah. Oish, terkeluar macam mana tu? Kau ingat apa stream ni ada 3D ke? Nampaknya telah pun bersiap sedia untuk memberikan tekanan. Pak, kau ada DM kau AB ada ke? Jap lagi aku respon. Takatnya kalau kita lihat pada segi kedudukan sememangnya ini line up yang aku nak tunggu guys. Kita nak yang aku nak tengok ah. Zaid versus Sky. Siapa yang perlu menggalas tanggungjawab untuk berikan tekanan kepada Zaid? Ni, thank you Miji untuk pak upgrade PC. Thank you so much Miji. Terima kasih eh. Zahid diganggu oleh you. Oh, blue buff hampir di reset. Zahid dah lah retri 19. Oh. Nampak kayaknya dicuri oleh Skies. Inilah sebab info-info kecil ni guys. Little Wanderer dah guna retri biru tak ambil lagi memang okey gone lah. Blue buff kepada Zaid ini sedikit terlewat dan nampak gayanya retribution digunakan oleh Zaid tidak ingin ketinggalan level lagi. Mereka melakukan rotasi yang ini stream pakai VR dah bah. Insya-Allah. Jadi apabila Zahid Star Wars dapat 4 atau 1 je bang untuk 200. Wow, kau ni dah bagi betis kau nak peha pula. Mampus. Dah bagi betis nak peha. RM200 4 skin kau jual sendirilah bang. Bah, aku dah di MFB. Thank you Yami. Kejap lagi saya respon. Jangan risau Yami. Alright. Nampak kayaknya Yan Lord ditumbangkan. Pertama telah pun dibangkitkan ini. Bukan perkara yang baik menyebabkan pasukan tudak. Kalau Zaid ditendang apa gayanya Zaid ditumbangkan. Cari seperti yang kita dah jangka yang akan diberi permulaan yang kurang bagus Zaid. Untuk tudak nampak gayanya. Ini kurang guys. Apa gayanya Zaid akan kurang perform kerana resource-resource-nya diambil. Pemulaan game yang cukup sempurna daripada Selangor. Zaid dah ririk ke ya? Sorry pak, tanya je. Fikirlah, make sense sikit, common sense sikit Arif. Takkanlah 204 skin. Bapak ah. Sekarang ni kita cuba untuk dah skin kena speed bukannya kat shop. Guys dan juga yang lot. Adakah kedua-dua ini mampu untuk pertahankan kedudukan? Yum cuba untuk masuk, tendangan cuba untuk dilakukan ke atas Cikgu guys tetapi tidak berjaya. Cikgu masih lagi steady tak menggunakan purify kerana tahu. Berikan fokus boleh di bahagian bawah untuk melambatkan pergerakan Cikgu guys. Saya rasa ini strategi yang baik juga membenarkan Innocent untuk mendapatkan kelebihan pula disebabkan kita tahu Lunox memerlukan farming yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan burst damage. Kita tengok tak dapat catch up lah guys. Sebab Zaid kena punish kau-kau ni dua level jungle ketinggalan. Mati di mana Yum kembali pulang map awareness yang cukup baik prediction yang agak kurang tepat cubaan Giants digagalkan apabila Cikgu guys tepat pada waktunya terus saja lang ke base supaya tidak ditangkap oleh pasukan Selangor Giants. Namun untuk main yang ketiga setakat ini kita boleh lihat kedua pasukan sangat-sangat berhati-hati berwaspada dengan kedudukan mereka supaya tidak melakukan kesilapan. Dan sekarang ini kita juga dapat melihat di mana Todak mula bermain dengan sedikit pasif manakala Yom sentiasa memati di manakah pergerakan Zaid sentiasa ingin memberikan tekanan adanya Yan Lord adanya Moon memberikan bantuan tarikan lama tarikan dilakukan ke atas Yum Stormy cuba untuk berikan bantuan yang ada tapi Yum cuba untuk dikejar oleh Shadow King. Oh ditendang Yom. Masih lagi selamat Yum pakainya dikejar oleh Momo untuk kejar tetapi Yum apabila nak upgrade PC aku tengah sangkut-sangkut ni sekaligus sebenarnya bukan hanya sekadar menjalankan kedudukan tapi bila nak upgrade PC bila kau donate kat aku bagi cukup boleh ke Ajmal Arif ya betul-betul boleh baca gameplay Xtimate. Ini adalah satu informasi yang baik kepada Selangor Giant kalau mereka ingin melakukan gerakan 4 minit dah 2500 agak besar ni guys. Zaid kalau dapat kill satu balik ni mungkin dapat catch up balik sikit guys. Cuma level lah tak dapat catch up 2 level guys. Begitu pantas kalau tak dihalang nak Nolan farm laju. Adakah turtle yang kedua ini akan diberikan kepada pasukan Todak ataupun Selangor Giant sekali lagi akan berjaya untuk memiliki turtle buat kali ini. Pasukan Todak
sedang cuba untuk mencari arah yang berbeza, berikan tekanan ataupun tidak, tapi nampak gaya percuma saja. Tetapi ini untuk pasukan Selangor Giants. Ya, mereka melepaskan saja. Mereka tak mahu memberikan saingan disebabkan perbezaan level di antara kedua-dua jungler. Bercakap tentang jungler, Zaid, pergerakan beliau sentiasa dijaga rapi, sentiasa diperhatikan, menyebabkan beliau nak mendapatkan farming juga adalah satu tugasan yang... Kau-kau dia nak jaga Ciku ni. Level 9. Zaid masih lagi level 7 di bahagian bawah. Oh, nampaknya innocent ditumbangkan oleh Ciku. Pemain dilepaskan Todak sekarang ini, berikan tekanan dengan bawah. Purify digunakan oleh Ciku. Cuba untuk diberikan fokus selepaskan Todak, tapi Selangor Giants kali ini mereka perlu berhati-hati semula kerana pasukan Todak nampak gaya mereka sememangnya ingin mendapatkan kedudukan innocent. Disebabkan mereka tahu untuk Todak, mereka memerlukan Ciku guys mendapatkan farm. Keselamatan dalam farming juga perlu difokuskan untuk memastikan pada fasa late game mereka mempunyai damage yang mencukupi. Tapi sekarang ini memang atas tinggal je guys. Apa-apa menangkan Ciku guys. Macam game tadi juga aku rasa lebih kurang performance dia. Mampu untuk melakukan perkara yang apa-apa sama. Fokus ke gol lo, jangan bagi mati. Kita boleh saksikan bagaimana rotasi pasukan Selangor Giants secara perlahan-lahan telah pun berputar arah. Kali nak fokus global lane balik pak. Oi, berat tu. Kita boleh lihat bagaimana Selangor Giants mereka kali ini menekankan pula kedudukan Ciku guys. Ya, disebabkan itu adalah resipi kemenangan. 3 level guys, guys. Ini perlu dibendung juga. Memang gemuk dia farm ni. Sama dengan Yum memerhatikan kawasan di bahagian bawah terlebih dahulu. Tarikan. Bantuan telah pun datang. Oh, Kram cuba untuk dicari. Nyawa yang cukup rendah. Flicker daripada Kram. Yum masuk tapi lompatan daripada Kram mencari pemain yang ada. Kram jadi ditumbangkan oleh Ciku. Satu pemain dah tak ada. Selangor Giants. Sekarang ni tengah dengan atas ni kan. Aku rasa boleh jadi semua Zaid punya. Mereka juga tidak diberikan ruang yang mudah untuk pasukan Selangor Giants. 4 orang dulu kat golin. Ya, juga kena di bahagian tengah sebentar tadi memaksa Selangor Giants. Kau defend kat sini. Hanya memberikan fokus di bahagian golin. Bermaksud mereka juga akan mengalami kerugian di kawasan yang berbeza. Lihat, Todak juga telah pun berjaya untuk mendapatkan menang mereka yang pertama di bahagian. Ini dengar mic check baik gak ni? Call-call siapa yang buat ni? Siapa punya decision making? Total yang ketiga total berjaya dimiliki mudah dapat oleh Sky Selangor Red Giant. Yum Flicker Yum jadi tumbangkan oleh Ciku. Lurus bahu wave Flicker digunakan oleh Innocent. Selangor Red Giant mereka juga bijak, mereka tidak ingin masuk untuk pasukan Todak kali ini. Mereka jadi Ciku ni perlu bijak bagaimanakah mereka perlu strategi, tapi disebabkan mereka tahu siapa yang mereka perlu tangkap, ini adalah berita yang baik untuk pasukan Todak. Namun begitu untuk Selangor Red Giant, mereka kena memikirkan adakah mereka ingin memberikan fokus kepada Ciku guys ataupun Moon. Kedua-duanya mempunyai kemampuan untuk menjadi tank killer terutamanya pada fasa late game. Kedua-duanya adalah damage yang cukup-cukup membahaya dan ini menyebabkan guys, kau free ni guys. Salah satu untuk dilaksanakan pick off. Ini kalau dah masuk perang kayak gini guys ni, mereka mengasingkan posisi Ciku guys dan juga Moon supaya tidak berada dalam satu kawasan yang sama supaya tak tertangkap oleh AOE damage yang mampu dikeluarkan oleh Selangor Red Giant. Sekarang ini fokus oleh pasukan Selangor Red Giants masih lagi di arah bawah, berikan tekanan kepada Ciku guys. Namun untuk masuk mana yang ke-8, kita boleh lihat juga bagaimana kedua-dua pasukan sekali lagi masih lagi pasif. Blue buff kena kena invit ni. Kita tidak ingin memancing sebarang pertempuran. Sebab ini menunggu kesilapan yang mungkin akan ditonjolkan oleh pasukan lawan mereka. Midlane, midlane. Memberikan tekanan tanpa henti daripada kedua-dua pasukan. Kantoi, Zaz ada kat bawah guys. Atas. 3,000 gol di bahagian depan pada minit yang ke-8. 4 level gila, jungler. Masih lagi memberikan tekanan di bahagian tiga arah yang berbeza. Di bahagian atas, bawah dan juga di bahagian tengah. Ini menyebabkan Todak. Mereka yang memberikan fokus terlampau tinggi untuk memastikan Ciku guys berada dalam keadaan yang selamat dengan KDA 3 kiri kosong kematian dan juga kosong assist buat ketika ini. Mungkin terpaksa melepaskan beberapa objektif yang penting seperti menang. Oh Zaid! Hampir ditumbangkan. Hampir sahaja dijatuhkan sebentar tadi oleh Skies. Tapi sekarang ini untuk Selangor Giants mereka seolah-olah ada dua cabang yang sedang mereka fokuskan. Sama ada Ciku guys yang akan dicari ataupun Zaid. Tapi yang Lord masuk. Tarikan Stormy dengan Flicker larikan diri. Tapi kali ini Selangor Giants cuba untuk masuk memberikan tekanan pula kepada pasukan Todak. Tendangan yang Lord jadi tumbangkan. Satu pemain dah tak ada untuk pasukan Todak. Hanya 3-4 pemain saja sekarang ini. Selangor Giants juga bijak. Mereka hanya dapatkan pemain yang boleh didapatkan terlebih dahulu. Ya, tidak terlalu memaksa untuk mendapatkan core damage dealer pasukan Todak. Menang lebih dari sudut jumlah tetap membenarkan 4,000 gol 9 minit. Lot pertama tidak akan dikontrol oleh Todak. Lot yang pertama ini di mana akan membenarkan Selangor Red Giant untuk memperluaskan lagi wilayah mereka di dalam game yang kedua ini. Kali ini sama ada pasukan Selangor dan Giants akan biarkan pasukan Todak berjaya untuk mencari di manakah arah yang mereka boleh putarkan sekarang. Atau pasukan Todak
yang sebenarnya sedang cuba lagi untuk mempertahankan kedudukan mereka supaya pasukan Selangor Giants tak dapat lagi nyawa demi nyawa dari pasukan Todak. Dan Edipina, kalau kita melihat daripada sudut level, Innocent masih lagi berada di bahagian hadapan walaupun adanya satu kematian berbanding dengan Chiku Guys yang telah pun berjaya untuk mendapatkan 3 kill. Dan Edipina, Innocent yang berada di bahagian hadapan daripada sudut ekonomi, 700 go ke hadapan kalau nak dibandingkan dengan Chiku Guys. Ini akan menyebabkan Innocent menjadi satu pemain yang lebih berbahaya lagi dengan lebih awal. Tapi sekarang ini di bahagian tengah, Moon. Oh, hampir dicari oleh Yums. Tapi fokus untuk pasukan Selangor Giants adalah untuk mendapatkan menari yang ada. Lord telah pun dibangkitkan di bahagian atas cuba untuk berikan ruang pasukan Selangor Giants mendapatkan lagi. Kram terbang. Bukan zoning ke atas pasukan Todak, tapi pasukan Todak juga masih lagi cuba untuk mempertahankan apa yang mereka boleh pertahankan. Masih lagi mampu untuk melakukan pertahanan buat seketika waktu. Tetapi lihat berlega-lega Selangor Legend di kawasan luar mencari peluang untuk menangkap ahli pasukan Todak. Tetapi mereka juga tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan pick-off disebabkan masih lagi ada Holy Defense. Slow and steady, guys. Membantu Todak kekal berdiri. Walaupun adanya bantuan daripada Lord, namun begitu tetap akan membenarkan Selangor Red Giant memecah banyak menarik Yum. Tapi sampai sebentar tendang Momo bagi. Nampaknya Momo menerima damage agak banyak kat sini. Momo ditumbangkan. Winter Crown. Winter Crown sempat lagi ditekankan menjaga kedudukan buat kali ini. Yang lalu juga pada arah berbeza. Kram digugurkan oleh Chiku. Satu berbalas satu. Pasukan Selangor Giants, percubaan mereka cuba untuk membeli sedikit masa menjaga satu untuk satu, guys. Mereka dapatkan menara tapi pasukan Todak seolah-olah dah baca permainan mereka kali ini. Satu EXP untuk satu EXP. Masih lagi kekal bernafas untuk pasukan Todak dan mereka juga tidak kehilangan inhibitor turret. Saya rasa ini adalah situasi yang baik kepada mereka dengan melakukan pertahanan terhadap Lord yang pertama. Nama itu Selangor Giants masih lagi berada di bahagian. Tak seru macam game first. Dia orang kena cover dia punya ni, guys, jungler. Sebab jungle tadi kan early kan kena rusuh. Sebab dia dah retry. Jadi dekat situ mistake early tu, benda ni yang jadi flow untuk Zaid ni free farm untuk pergi ganking buat rotasi lain jadi susah sikit. Menara sama ada dekat atas atau bahagian tengah. Disebabkan sekarang ni nak tak nak dia memang kena menangkan Chiku. Untuk merata satu persatu harapan late game. Sebab early game susah, tak jadi conceal. Gagakan Todak yang sentiasa memberikan fokus menjaga Chiku, guys. Tapi lihat flanking yang ini dilakukan oleh Selangor Giants. Nampaknya berjaya dihalang dengan satu glorious pathway daripada Momo sebentar tadi. Mempercepatkan lagi pergerakan menyelamatkan keadaan. Sekarang ni kalau kita lihat pada segi posisi. Benda-benda kecil benda ni kan. Mereka yang main mikro makro ni kan, decision making korang apa yang korang buat kan, semua main faktor, guys. Tekanan demi tekanan yang akan dipaksa ke atas Chiku Guys. SRG ni pula pantang nampak orang dah dah guna, contoh dah retry dekat benda yang korang patutnya dahulukan buff dulu daripada Pokemon. Benda ni dia manfaatkan. Faham tak? Ada benda lebih besar datang. Dialihkan kepada Lord, Luminous Lord yang sangat-sangat bernilai kepada kedudukan. Oh, sumpah baik. Yum. Mencari Momo, nampaknya Yum ditumbangkan oleh Moon. Momo dah tak ada satu berbalas satu. Zaid dah menggunakan ulti. Meter Cross Sky beli Immortal. Oh, ini baik ni, guys. 12 minit pasal mid game sekarang ini. Chiku semakin di hadapan. Untuk mereka mencari ahli pasukan Selangor Giants yang berada berhampiran dengan kawasan Lord pada kali ini. Oh, Chiku tertangkap oleh Innocent. Akan tetapi di-shutdown oleh Zaid. Stormy dan juga kedudukan ahli pasukan Selangor Giants yang lain. Stormy ditarik. Tarikan baik. Stormy telah menggunakan flicker. Flicker yang ada. Namun begitu untuk pasukan Selangor Giants, bukan perkara yang baik sekarang ini kalau mereka nak paksa pasukan Todak keluarkan skill set mereka. Masih lagi SRG megang gold lead, guys, 5,000. Golit Lord sedang dimulakan konsil daripada Yum. Melakukan all out terhadap Chiku, tak banyak yang mampu dilakukan oleh Chiku, guys, untuk menyelamatkan diri dengan burst damage yang begitu tinggi, terutamanya kalau brilliance juga diguna pakai menyebabkan tak ada target, tak ada serangan balas yang mampu dilaksanakan oleh Chiku, guys, dalam situasi tersebut. Cuma ini juga bermaksud Chiku, guys, kena menjaga posisi beliau dengan lebih berhati-hati lagi. Sekarang ni kedua-dua pasukan sedang cuba untuk mengintai peluang dapatkan lot yang ada. Daripada arah yang berbeza, kita boleh saksikan bagaimana Zaid yang sentiasa menjaga inhibitor tarik Todak ini daripada dijatuhkan di pasukan Selangor Giants. Jauhnya Zaid. Masih lagi cuba untuk yang Lord kali. Ditendang oleh Yum. Yang Lord immortal habis. Leris buffway, Kram masuk. Nampaknya yang Lord jadi tumbangkan. Chiku dikejar. Skies, immortal pecah Zaid. Oh, nice. Guys down. Satu berbalas satu dengan pasukan Selangor Giants tanpa pemegang retribution.
bukan mudah sebenarnya. Atas-atas punya banyak. Faham. Masih gemuk. Kalau kita nak berbincang tentang Bolik, nampak gayanya semakin lama semakin dengan kehadiran dua tankiller Kerry dan juga Zaz di menyebabkan setiap team kurangkan daripada pihak SRG disebabkan kalah terlalu lama burst damage terlalu tinggi. Mak winter semua ya. Wow ini saya Blerian setelah dibuka tendangan ke arah Momo. Purify daripada Chiku. Okay, Kram digugurkan double kill. Ni Kari dah hidup ni guys. Yang penting kena jaga position je. Tarikan Innocent. Oh kapet dia sakit. Oh Moon ditumbangkan. Zahid masih lagi ingin cuba untuk masuk. Yang Lord juga ada melakukan zoning kat atas selangor dari Giants. Tetapi keadaan perlu kembali tenang. Ya, di mana Todak juga perlu memberikan fokus mereka untuk melakukan pertahanan di bahagian tengah. Tetapi lihat Lunok. Try Shadow. Dengan adanya Dark Kening, Castle Sword. Nyawa Lord berjaya diaturkan pintu pantas. Lord berjaya dapatkan oleh Skies. Adanya percubaan pada Zahid tapi tidak berjaya untuk mendapatkan Lord tepat pada waktunya. Selangor dari Giants. Nice try. Tak ada tumbang. Terutamanya Lord baru saja berjaya didapatkan. Zahid tadi kalau masuk ulti kan, aku rasa mati dia orang. Tak ada Winter Crown pun. Rasanya lah. Pusingan yang pertama, Team A telah pun melakukan pertahanan. Moon, dua kali. Moon sayang ulti pun. Pertahanan Team B pula. Adakah hanya sehebat sebegitu rupa? Di mana Selangor Red Giant buat ketika ini menjadi fokus utama Todak adalah Innocent yang daripada tadi hanya menggunakan Brilliant saja untuk menyelamatkan diri sendiri. Masih lagi belum menggunakan Flicker sebenarnya. Jadi ini juga bermaksud Innocent masih lagi dalam situasi. Berapa banyak Winter Crown guys? Ada 3 biji guys Winter Crown. Tu Innocent tu on the way juga Winter Crown tu. Mereka dah berjaya dapatkan loot sebentar tadi. Kita mungkin boleh saksikan bagaimana pertempuran akan berlaku secara ketiga-tiga arah daripada pasukan mereka. Zahid cuba untuk keluar. Zahid menggunakan ulti hanya untuk mengkili minion. Innocent, tetapi tengok bagaimana Innocent tak berkutik walaupun nyawanya sedikit rendah. Tetapi masih lagi mampu untuk menjaga kedudukan dirinya. Bagaimana tambah nyawanya tanpa sebarang salah untuk pasukan Selangor dan Giants. Atas pecah kayak konsil. Konsil ditekan oleh Yums. Cuba untuk mencari pemain. Mengintai peluang Zahid. Masih lagi cuba untuk masuk mencari Skies pula. Tapi dia berada berbeza. Selangor dan Giants berjaya untuk mendapatkan inhi punya tarik yang berada bagian atas. Okay, nice defense. Aku harap game ni baik lah guys. Aku rasa satu sama lah. Minta tolong satu sama lah. Aku minta tolong tu je guys. Biar ada game 3. Bagi tengok performance 3 game macam mana pula kan. Barulah seru Saturday. Mereka terpaksa mengobarkan salah satu inhibitor turret mereka dan memilih ianya di bahagian atas. Disebabkan objektif yang seterusnya adalah di bahagian atas. Ianya lebih mudah lagi untuk dipertahankan oleh Todak dalam perebutan Lord yang akan datang. Masih lagi satu pilihan yang cukup baik. Bahaya beta kasut attack speed atau CD. Attack speed kot. Tadi mereka nak mendapatkan habuan yang lebih lumayan. Tetapi pergerakan atau tak gameplay. Aku minta satu sama je guys. Itu je kalau boleh. Aku nak tengok game ketiga. Yang ke-17. Pasukan Todak juga pasukan Selangor dari Giants. Dapatkan apa yang ada post block. Kali ini kita perlu berikan mereka untuk rehat seketika. Tenang. Di mana ini adalah Hari Malaysia. Hari yang menyatukan kita semua. Sama juga di ruangan komen, Metapost MPL Malaysia menyatukan semua orang. Dan ianya sangat-sangat membantu kita untuk kekal harmoni. Ya, kekal bertenaga. Kita tunggu sekejap kan, ada technical issue. Berasap-sap. Sementara tu. Jadi geng, sementara iklan jangan lupa kepada siapa dapatkan skin Star Wars. Kamu boleh dapatkan dengan cara PM Facebook page saya guys. RM200 je untuk satu skin. Lagi zaman saya mula mengelas MPL. Tak dapat kan? Boleh PM habis. Saya guys. Ditanya siapa dekat yang minta Facebook post ini. Tapi kali ini tak. Diminta-minta pula. Ya, diminta-minta pula postnya. Nampaknya mereka juga dah tak sabar nak tunggu. Bukan tak sabar tunggu. Kali ini mereka macam nak lama sikit post tu. Tengok lama sikit keadaan tu. Saya rasa ramai juga yang berbelah bagi. Disebabkan match Selangor Red Giant menentang Todak ini adalah satu match yang cukup hebat. Agak sengit di antara kedua pasukan. Jadi sama ada nak berehat seketika ataupun nak fokus match sepenuhnya menjadi tanda soal. Sebabkan perlawanan ini kita boleh lihat bagaimana pasukan Todak walaupun dalam posisi sekarang ni mereka tidak berjaya untuk bakal mata kemenangan lagi, tapi bagaimana tekanan yang mereka boleh berikan kepada Selangor Red Giants dekat sini. Bagaimana tarik, macam kita tengok orang main tarik tali tu kan. Macam tengok kejap pergi Selangor Red Giants, kejap pergi kat Todak. Jadi kita tak boleh ada jangka siapa yang boleh betul-betul dominasi permainan tu. Okey, yang dapat saya lihatkan sebentar tadi di mana untuk Selangor Red Giant, dia bermain tarik tali, tetapi yang diperhatikan oleh mereka adalah kesilapan daripada positioning sebenarnya. Daripada pun berasap tu lah. Ya, phone pun panas tengok dong. Mereka melihat Chiku ataupun Moon
kalau dalam posisi yang sedikit mudah untuk ditangkap, mereka akan melakukan all out, mereka akan memastikan mereka mendapatkan kill, menyebabkan Todak juga tidak mampu untuk memberikan respon yang begitu baik. Tetapi kalau Todak tidak berjaya ditangkap oleh pasukan Selangor White Giant, kita dapat lihat team fight yang lebih mudah lagi sebenarnya untuk Todak, disebabkan ada dua tank killer, tak ada frontliner daripada Selangor White Giant yang mampu menadah damage di bahagian hadapan sebentar tadi. Saya, kalau anda semua nampak kamera belakang tabir, boleh nampak bagaimana happy-nya muka Adin. Saya sedang, daripada jauh dengan monitor tu, kali ini muka dah dekat dengan monitor, tunggu masa je. Tapi kalau kita balik bincang pasal perlawanan tadi, untuk pasukan Todak, saya merasakan Yan Lot sebenarnya sangat-sangat mengganggu perlawanan tu. Beberapa kali Iron Fended dia berjaya untuk melakukan tarikan bukan ke atas satu dua pemain saja, kadang-kadang ke semua pemain Selangor White Giant berjaya ditarik. Cuma masih lagi perlu dikemas kini, sebab kita dapat melihat beberapa kali serap yang cantik dari Yan Lot, tetapi kadang-kadang damage dealer seperti tidak bersiap sedia. Lambat sikit amoynya guys. Saatnya yang dinantikan, iaitu Petramoy. Tetapi untuk memulakan semula match kedua, Selangor White Giant menentang Todak. Saya sedang memerhatikan kedudukan masa kita tadi. Memang cantik, comel. Tapi tak apa, kita sama dengan perlawanan kita untuk pasukan Todak dan juga Selangor White Giant. Sekali ini untuk pasukan Todak, adakah mereka akan biarkan Selangor White Giant terus mendominasi permainan? Chiku dah beli Vintolker. Aku rasa Chiku dah full item ni. Pasukan Todak serius melakukan kesilapan besar. Saya rasa apabila dah pun mencapai fasa late game, sekarang ini dah pun memasuki minit yang ke-18, ianya sememangnya akan menjadi the game of mistake. Siapa yang melakukan kesilapan daripada sudut yang lebih fasa late game lah, mereka akan mudah fasa late game dan hanya akan memakai gayanya hero-hero macam lebih ke arah jadi Todak guys. Pasukan Todak untuk pasukan Selangor WJ, ini the battle of mistake lagi untuk kekal berdisiplin, kekal dengan mentaliti supaya tak terlalu tergesa-gesa bawah minion, melaksanakan strategi mereka dengan begitu baik, mereka yang akan mendapatkan kemenangan. So bila dah masuk fasa late game, mentaliti itu perkara yang paling penting sekarang ni. Siapa yang boleh kekal kuat daripada segi mentaliti mereka untuk dapatkan kemenangan punya peratusan. Okay, Lot akan dimulakan dengan mudah guys, sebab Zaid kat bawah. Lunok pula, laju pula Lot. Tarikan ke arah Skies, Winter Crown. Immortal dibeli oleh Skies. Okay, motor pecah. Skies ditumbangkan. Healing spree dapatkan. Winter Crown. Oh, nampak gayanya Innocent down. Kan? Nampak gayanya Lot bakal dapatkan oleh Zaid. Come on. Bagi game ketiga. Ini yang saya katakan. Untuk pasukan Todak dengan dua tank killer, kalau mereka yang berjaya melakukan setup yang cantik, damage dealer tak dicari, tak ditangkap di Selangor Jane, mereka yang mempunyai team fight yang lebih mudah lagi. Dan sekarang ini, 5 ahli masih lagi Stormy hidup. Lihat terus saja bergerak dengan AKC di bahagian tengah. Cubaan untuk melakukan pertahanan daripada Selangor White Giant. Ibu kita tarik di bahagian tengah, berjaya dijatuhkan. Okay, reset lu, reset lu. Pergi region dulu, Mat. Aduh, mid ni laju juga ni. Lot berasakan Todak yang pasal tengah masuk ke dalam perkarangan base mereka. Mampu ataupun tidak mereka menadah damage yang ada pada ketika ini untuk pasukan mereka. Tapi pasukan Todak, mereka terpaksa pulang sebabkan minion yang sangat mengganggu mereka untuk terus memaksa ke arah pasukan Selangor. Cuma ada wave satu besar lagi. Tak ada bawah je ada wave satu besar, guys. Satu persatu. Jangan tergesa-gesa untuk mengejar kemenangan di mana ianya mungkin akan menyebabkan kekalahan. Di mana mereka memilih untuk kekal berdisiplin untuk pasukan atau tak, tidak terlalu memaksa disebabkan mereka memberikan tanda hormat yang tinggi kepada Selangor. Oh, ni dah masuk fasa late game dah guys. Satu pasukan yang boleh dipandang. Gold League ni tak ada fungsi sangat lah. Mudah nak dilanggar. Begitu sahaja. Oh, Wifata besar lagi. Bawah besar. Defending champion besar untuk MPL Malaysia. Jadi Todak ingin mendapatkan kemenangan tetapi perlu dilaksanakan dengan penuh berhati-hati. Baik duk tadi yang Lot, yang Lot terus gegar dekat Lot tu. Okay, Winter Crown telah digunakan oleh Skies. Tendangan ke arah yang Lot. Yang Lot motor pecah. Tak gayanya Chiku free hit Winter Crown. Chiku free fight lah digunakan. Chiku, oh Chiku ditumbangkan. Retribution. Moon. Balik Moon. Astaghfirullahaladzim. Eh, tak jumpa. Ah, sempat balik. Ah. Berjaya untuk menyelamatkan diri sendiri. Zaid Flicker lakukan cutting lane. Winter Crown telah digunakan. Restore me. Menyebabkan sedikit suka Selangor White Giant untuk menghabiskan game ini. Sedang dikejar Zaid, adakah mampu untuk memakai diri? Baik tu Zaid. Tapi mungkin akan didenda semula Zaid. Oh, kena cover ni shadow dia. Immortal Zaid beli. Immortal pecah. Immortal pecah.
Minta crown. Bagi beli masa sebabnya Zaid ditumbangkan. Member hidup guys. Kali ini tak pasukan Selangor Giants. Mereka pula yang perlu. Oh, tapi 50 saat dok lot 30 saat je dok. Ayuh, rugi. Untuk mendapatkan Yum sebentar tadi memakan diri kepada Zaid. Hampir betul untuk memakan diri sini tetapi memilih untuk bergerak agresif terus saja didenda semula oleh Selangor Red Giant. Segala-galanya belum lagi berakhir. Kali ini Selangor Red Giant kehilangan dua inhibitor turret. Mereka yang dalam situasi yang agak sukar sebenarnya untuk mendapatkan kemenangan dengan lebih mudah. Tetapi sekarang ini menang daripada sudut jumlah. Membenarkan mereka untuk mendapatkan lot ini dengan lebih pantas. Untuk SRG. Jadi Todak kena bersiap sedia untuk melakukan pertahanan sekali lagi. Sekarang ini pasukan Selangor Red Giants walaupun mereka berjaya untuk mendapatkan lot yang ada. Daripada segi serangan mereka ke atas pasukan Todak juga. Sekarang ni Todak kan kalau boleh sebenarnya dia kena dapat, kena defend at least dapatkan satu tower lah. Yang dia dapat defend. Menjatuhkan satu persatu pemain pasukan Selangor. Kalau tower ni semua pecah nanti risau-risau juga. Ada backdoor ke pun nanti kan. Dia tengok dapat defend tak ni. Ni dah game ni minion bapak besar ni. Adakah ianya target yang betul, target yang tepat? Disebabkan kalau ia itu yang akan membenarkan mereka mendapatkan kemenangan. Kalau tidak, ini mungkin hanyalah satu umpanan daripada pasukan Todak sahaja. Jadi ini juga bermaksud Momo mungkin perlu diabaikan sikit sebanyak oleh Selangor Red Giant. Tapi sabar sebentar. Benteng pertahanan yang betul-betul. Allah Akbar, Zaid di outplay terkena dengan Stormy. Terrified effect. Ini kita tak ada bagian bawah juga terlalu dipecahkan lepaskan Selangor Red Giants. Timing yang kurang tepat. Ah, ini GG guys. Kalau dapat defend baik duk tau tak ni. Alamak guys. Ruby Didi, Ciku. GG. Tak ada game ketiga guys. Oh, tuan-tuan dan puan-puan. Dua berbalas kosong. Selangor Red Giants. Masih lagi unbeatable. GG. Jangan lupa bagi like, komen dan juga subscribe. Bagi pendapat korang pasal game kita kali ini. GG.